Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, PPIH, Arab Saudi Daerah Kerja Madinah selain fokus menyambut jemaah haji di Madinah, juga terus mematangkan persiapan untuk menyambut puncak haji di Mekah. Salah satunya, mempersiapkan Bir Ali, atau tempat jemaah ambil mikat untuk menunaikan ibadah umroh dan memulai ihram. PPIH Arab Saudi Dakar Madinah mengecek kesiapannya, Minggu, 28 Mei 2023, siang. Kepala Daerah Kerja Madinah Zainal Muttaqin mengatakan, persiapan sudah hampir 100%. Petugas sudah mendapat arahan dan pelatihan. Mereka siap menerima rombongan jemaah yang menuju Mekah dari Madinah. Jemaah akan mengambil mikat di Bir Ali itu diperkirakan tanggal 1 Juni. Untuk pertama, kemungkinan akan 5 kloter yang diberangkatkan dengan total jemaah sekitar 1.899 orang, katanya, Minggu, 28 Mei 2023. Menurut dia, ada 5 pos yang disiapkan untuk menyambut jemaah. Ada pos 1 yang digunakan sebagai pos pengecekan bus dan jemaah siapa saja yang sudah masuk ke Bir Ali. Jangan sampai ada yang terlewat. Kedua, ada pos 5 yang bertugas untuk memastikan bis apa saja, rombongan mana yang sudah keluar dari Bir Ali menuju Mekah. Peran dua pos ini sangat krusial karena mereka menjaga pintu masuk dan pintu keluar Bir Ali. Untuk pos 2,3 dan 4 ada petugas yang memberi pelayanan dan mengarahkan jemaah menuju masjid dan memastikan jemaah mengenakan ihram sekaligus sudah melafalkan niat umroh di Bir Ali. Yang berada di dalam Madinah, termasuk dalamnya adalah yaitu jemaah atau petugas di Bir Ali, sudah siap untuk menyambut dan juga memberangkatkan jemaah untuk memulai umroh haji pada tahun ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!